Polisi tangkap Direktur Robot Trading Fahrenheit. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menangkap 4 orang pengelola robot trading Fahrenheit yang telah melakukan aksi penipuan dengan mengiming-imingi keuntungan besar melalui sistem deposit pada para nasabahnya dan menjanjikan tidak akan rugi dan kehilangan dana. Keempat orang itu merupakan direktur pengelola rekening, admin web, dan juga konten kreator robot trading Fahrenheit. Sejauh ini, korban robot trading abal-abal yang telah melapor berjumlah kurang lebih 100 orang. Namun, total kerugian belum diketahui secara pasti. Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Aulian Syahlubis mengungkapkan, modus operandi yang dilakukan adalah dengan merekayasa grafik yang digunakan untuk memprediksi naik turunnya sebuah harga aset. Saat ini, pihak kepolisian sedang menyelidiki kasus ini lebih lanjut.